Motor bantuan berapa Mas? 30.800. Dengan bantuan ini kan otomatis digeser. Itu seneng apa susah Mas? Untuk penyelenggaraan program atau proyek strategis nasional untuk jalur kereta dari Solo Balapan ke Bandara di Sumarmo dan Solo Balapan ke Kedung Batai. Nah, kegiatan ini khusus bagi masyarakat yang menempati tanah milik aset kereta api. Ini ada berapa bidang atau berapa orang yang mendapat santunan? Jadi kalau untuk kegiatan penanganan dampak sosial ini semuanya kegiatan kan menyatu dari Solo Balapan sampai Kedung Banteng dan termasuk yang dari Solo Balapan ke KA Bandara. Nah itu kegiatannya ada di Surakarta, ada di Sukoharjo bulan Agustus, itu kan ada perpres yang mengatur mengenai penanganan dampak sosial ini. Akhirnya dari yang awalnya kita rencana penertiban menggunakan aturan direksi, karena muncul perpres itu ya akhirnya kita ngikutin aturan yang lebih tinggi dan lebih baru. Akhirnya kita berproses itu, dan ini sebenarnya kegiatan ini akhirnya dimulai itu di tanggal 28 Desember turun SK Gubernur untuk menjalankan ini. Ya kurang lebih ini prosesnya berarti sekitar ya 3,5 bulan lah. Dan ini sepengetahuan saya ini satu-satunya penanganan dampak sosial yang pertama kali ya Pak ya. Pertama kali baru sini. Di Indonesia baru ini ya.